Ya, ganti-ganti seorang mahasiswa salah seekor perguruan tinggi di Jambi terjaring tim operasi pekat Polda Jambi. Saat sedang berada di dalam kamar kos bersama dua teman wanitanya dan seorang waria, pria tersebut sempat melarang mengambil gambar dan mengaku punya keluarga anggota polisi. Seorang pria yang masih berstatus mahasiswa salah seekor perguruan tinggi di Jambi itu terjaring tim operasi pekat Polda Jambi pada Senin malam 29 November di kamar kos Alpin di Jalan Sri Gunting, Lebak, Bandung, Kecamatan Jelutung. Ia diamankan saat sedang bersama dua teman wanitanya dan seorang waria. Pria tersebut berdalih dirinya hanya driver aplikasi online yang mengantar pakaian laundry. Akan tetapi saat digerebek petugas, kamar kos pria tersebut terkunci rapat. Pria itu sempat melarang awak media yang turut bertugas pada malam itu. Dirinya juga berdalih mempunyai keluarga dari aparat kepolisian. Ya, jadi kok boleh direkam nih? Ya, kan masih dari pesan yang ngantar kami. Enggak, Pak. Enggak boleh direkam. Ya, masih dipulih. Ya, enggak, saya punya privasi, Pak. Enggak, ini. Saya privasi. Saya bekerja sih. Iya, iya, saya oke. Sudah? Enggak. Enggak usah. Tidak, sudah. Saya sudah bertugas. Iya, iya. Enggak usah direkam request, Mas. Enggak, Bang. Ini kan tempat publik. Iya, iya, polisi. Iya. Siap. Enggak, ini. Oke, ya. Dari mana? Dimas. Enggak, terusnya, enggak, saya bawa terus. Tugas ini tugas tugasnya. Oke. Jadi kok boleh direkam nih? Dari pantauan Jek TV, perdebatan tersebut berlanjut saat pria itu ditarik keluar kamar kos hingga petugas berusaha meredam emosi pria tersebut. Setelah berhasil ditenangkan petugas, dirinya langsung digelandang ke Mapolda Jambi untuk menjalani pemeriksaan. Sampai di Mapolda Jambi, dirinya mengutarakan permintaan maaf karena dirinya takut dan terkejut saat petugas operasi pekat datang. Selain itu, ia juga mengaku bukan keluarga dari anggota polisi. Kasubit Renakta di Treskrim Polda Jambi mengatakan dari operasi pekat itu setidaknya polisi menjaring 5 pasangan bukan suami istri dan 4 orang pria dan wanita di kamar kos Alpin. 3 pasangan diantaranya masih berstatus mahasiswa dan seekor pasangan yang masih berstatus pelajar SMP. Dimas Ancaya, Cek TV, ngabarin.